Halo teman-teman. Halo teman-teman, ini lagi kipasnya rusak, mau dibenerin. Rusaknya kipasnya nggak mau muter. Nggak mau muter. Pertama udah diganti kapasitoni. Nah, ternyata penyebabnya bukan kapasitor. Nih, ada bearingnya yang bermasalah. Jadi bearingnya saya putar yang bawah taruh ke atas, atas taruh ke bawah. Nanti kita cek ya teman-teman hasilnya. Ini saya acak dulu. Nanti kita cek hasilnya teman-teman. Oke teman-teman lihat ya hasilnya. Di sini teman-teman lihat nih. Ya teman-teman muter dah teman-teman. Bisa ya teman-teman ya. Oke. Dari jadi dari kamera kelihatan muter, tapi dari sini nggak kelihatan. Oke. Jadi ini udah ketahuan ya teman-teman ya, ini masalahnya di mana? Anginnya. Ya lumayan teman-teman. Nah, ini kita kasih selatip ya teman-teman supaya ini tidak konslet. Nah, ini kipas anginnya sudah saya bongkar tuh, lihat teman-teman nih. Kipas anginnya sudah saya bongkar semua nih. Ini peralatannya nih, ini teman-teman ya, ini tester, ini solder juga sebagai penyambung, kemudian ada timah, ada pukul untuk buka ini. Nih, alhamdulillah ya, pasangannya udah bisa menyala. Oke teman-teman, ya jangan lupa pantengin terus YouTube Apuan dan Nada, supaya teman-teman bisa update cara memperbaiki kipas angin mati. Jadi tidak perlu bawa ke teknisi, biayanya mahal teman-teman. Jadi biaya cukup kita benerin sendiri. Ini juga nih teman-teman, nih gemuk nih teman-teman, supaya licin. Nah, ini isolatifnya nggak ada teman-teman nih. Juga bingung nih gimana nih cara ngebungkusnya nih. Lakban hitamnya nggak ada teman-teman, jadi saya harus bagaimana ya. Bang kemana tuh? Stopin dulu bang. Teman-teman ya, jadi kita pakai plastik. Tadi kan ngomongnya itu ya, aku ulang. Selatip yang enggak ada. Jadi kipas anginnya enggak perlu ganti baru nih teman-teman. Cukup benerin di rumah. Enggak ada selatip plastik pun, jadi supaya tidak bergesekan ya teman-teman. Ini plastik aja teman-teman nih. Ini yang penting kan dia enggak bergesekan dengan yang lain teman-teman. Secara ini kan dia kan panas memuai, jadi nanti diganti teman-teman besok karena ini udah malam. Dia beli itu bang. Tuh. Itu cara pakainya bagaimana? Ya cara pakainya, ini cuma ngukur kabelnya bagus apa enggak. Tuh. Oke teman-teman ya, ini kita bungkus lagi. Ini bungkus seperti ini teman-teman ya. Ini supaya ini jangan sampai antara kabel dengan kabel lain itu menyenggol teman-teman. Cuma kita harus pastiin juga nih teman-teman, takutnya rotanya kebalik teman. Ininya kemana ya teman-teman ya. Jadi ini ada baut sama teman-teman ya, kita harus pastiin
Ini ada obeng di bun ya. Jadi ada jam bisik. Abang lagi bikin video. Kita mulai pemasangan ya teman-teman ya. Ilmunya mahal teman-teman. Ya. Jangan lupa like, komen dan share. Ya. Subscribe-nya mana? Subscribe-nya enggak ada tadi ya, Bro. Oh, subscribe juga teman-teman ya. Di channel Afwan. Channel Afwan supaya jadi banyak. Supaya ya channel ini berkembang teman-teman, kita upload lagi video-video yang bagus tentang belajar sendiri, jangan nyuruh orang lain benerin. Oke teman-teman, nih kita mau masukin dulu. Ada manajer nih teman-teman ya. Ya. Biasa teman-teman. Ini tadi banyak curhat nih bang. Oke bang. Baunya masih ada yang kurang. Stopin mas, stop. Nah, kami dari depan, dari sini. Oh, burung ketutupan tangan ayah itu. Ya nggak apa-apa justru. Yang fokus dong madam, burung-burung gitu. Ini fokus. Tadi burung.
belajar ngevlog ya. Tuh kan buram itu. Agak jauh dikit. Ini ada lagi. Yeay, berhasil. Ada anginnya enggak? Abi mau beli kerja kali ini. Gede banget. Itu bisa nomor 3, Bun. Nomor 3. Ayah aku matiin ya, ya. Oke, Bang.